saudara kita semuanya. Paparan dari semuanya. Sebelumnya selamat Pak Sueb. Oke. Ini yang diukur siapa Mas? Pelaku. Ini pemilik UKM. Pengelola atau pengurus pengelola UKM. Kemudian apakah ini variabel kinerja ya? Apakah pemilik itu tahu tentang semua data yang ada di kinerja Polda, kemudian tentang kinerja pemasaran, dan sebagainya? Karena ini dari beberapa Hasil observasi yang kemarin saya lakukan di pesantrennya, yang kebetulan saya kenal, itu memang hampir pengurus, pengelola, atau pemilik itu tidak mengerti betul tentang UMKM yang ada di pusat. Tahunya ya, santrinya ya, Pak. Karena sih Pak Sueb ini konsep semacam ide penelitiannya Pak Sueb itu menentukan dari grand teorinya itu FBT. Kok berhenti gitu lagi? Berhenti, Mas Agung. Yang ditanyakan Mas Agung tadi terkait dengan ingin ke siapa sih respondennya itu ke siapa? Paparkan lebih pasti, maksudnya sebenarnya distribusi populasi dan sampel ya. Nanti kecil analisisnya. Pak, nanti yang perlu diperbaiki itu riset ya. Itu samanya suwake banyak sekali, tapi ini belum menunjukkan riset ya. Terus aku ragu nanti, jangan-jangan yang Pak Lutfi kayak ngomong bisa. Ternyata punya Pak Lutfi bener, tapi sama gak ngincan deh Pak Lutfi. Jadi untuk riset gap itu percandur ya Pak, percandur itu siapa? Kalau kamarnya pemberian sama ini kesini X dan Z misalkan Pak ya, itu siapa menyatakan mengatakan ada pengaruh antara X dengan Z gitu ya, penelitinya ini bla 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 bla. Nah, siapa menyatakan tidak ada pengaruh gitu ya, siapa penelitinya ini bla 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 bla. Terus intinya Pak Ustama itu dunia kayak Pak Lutfi kalau itu benar hanya Pak Lutfi hanya menyebut ini yang keruh, ayam mendukung dan yang tidak. Tapi mestinya bunyinya adalah ada perbedaan. Misalkan ada perbedaan temuan terkait dengan itu pengaruh ini dan tidak. Jadi kan masih divergen gitu ya, belum konvergen gitu ya. Ini dikasih uang yang luar biasa dari pemerintah, termasuk mulai tahun 2003 itu ada sisi yang memberikan uang kepada saya. Itu kemudian muncul yang namanya lembaga formal SMK, SMK yang ada di Pondok Pesantren. Itu awal-awal ketika pemerintah mengumumkan terkait dengan yang lain. Dan nanti kalau itu kebetulan dia menjadi bahan penting untuk baterai, kan gitu ya. Sekarang kan ruang itu. Jokowi mengatakan ini sanksi produk itu yang dulu kita menjualnya itu dengan cara mentah itu. Baik, terima kasih Pak Dayan, bisa pertama dan ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Yari, Prof. Sofia dan Prof. Uji atas kesempatan sekarang dengan selama ini sudah teman-teman pasuruan yang selalu bersemangat dalam keadaan
teman-teman seangkatan, terima kasih banyak atas dukungan, atas motivasinya sehingga kami nanti ini sampai pada para pemirsa. Masih pajak juga tapi itu. Begitu, terima kasih dari kami berakhirnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, selega masuk app. Itu selempangnya lho. Masuk app. Selempangnya, selempangnya. Pak, benak lho, Pak. Sengaja. Sengaja. Satu, dua, tiga, cakrawala. Satu, dua. Oke.